penjahat. Ya, teman-teman. Oh, ternyata melarikan diri dia dan ya. Berhasil, Bung. Oh, tali apa itu? Duit, dia nawarin duit untuk seorang penjahat ya. Langsung opening kayak gini. Yuk, langsung aja. Sial, aku visioner lagi nih. Surrender aja. Oke, teman-teman, kali ini kita akan memainkan game Robo-Ribu. Dan ya, teman-teman, kita langsung lihat di sini masuk di in-game-nya. Yuk, teman-teman, kita udah masuk di in-game-nya dan kita lihat kali ini kita langsung open. Nah, di sini kita mengeluarkanmu dari penjara bukanlah bantuan kecil, Bob. Jadi dia yang membantu si Bob ini keluar dari penjara, teman-teman. Kita coba lihat seperti apa gameplaynya, apakah bakal seru kali ini. Langsung aja, teman-teman. Terima kasih, aku sangat menghargainya. Terima kasih dong. Aku tidak melakukannya untuk amal singkat. Kamu berhutang budi padaku. Jadi kita harus membayar hutang budi kita karena telah diselamatkan, teman-teman. Dan di depan sana ada rumah kosong. Masuk dan ambillah barang di dalamnya. Dan apakah yang akan kita lakukan di dalamnya? Kayaknya kita bakal mencuri, teman-teman. Dan ya, kita harus mengambil barang. Tas kerja ternyata. Kita disuruh kerja ini. Langsung aja kita keluar, teman-teman. Ini buat lari ya. Agak paham nih, aku harus dari ini game. Jelas. Langsung lanjut, teman-teman. Dan kita masuk ke berikutnya. Ternyata kita bisa meningkatkan sesuatu, Diam-diam stamina, kemampuan mencomot atau kecepatan, teman-teman. Mari kita tingkatkan kemampuan mencomot sama diam-diam sekalian. Semuanya lah ya. Semuanya satu-satu, Bung. Udah, terus. Ada lumayan panjang ya levelnya, teman-teman. Dan ya, kita masuk ke mana ini? Ini suruh maling ini, jahat. Jangan ditiru ya, teman-teman. Untuk teman-teman di rumah, jangan ditiru untuk permainan kali ini. Untuk membayar utang besarmu kepadaku, aku menyuruhmu untuk masuk ke dalam rumah ini dan mengambil semua barang. Maling. Langsung aja, teman-teman. Kau ingin aku melakukan pekerjaan kotormu? Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Kita harus membayar budi, teman-teman. Hutang budi. Jangan khawatir, Bob. Kebetulan aku tahu bahwa tak ada orang di rumah saat ini. Walaupun bayar hutang budi itu nggak harus seperti ini, teman-teman. Ini namanya itu mencuri. Nggak boleh ini, teman-teman. Hanya boleh dilakukan di dalam game ya. Langsung lanjut, teman-teman. Dan barangnya. Suaranya lumayan keras, teman-teman. Dan ya, ini udah full kan? Udah full, teman-teman, ternyata. Kita masuk ambil barang-barang yang ada di sini. Mainan rusak. Ngapain mainan rusak diambil, cuy? Buat apa mainan rusak itu diambil? Kita keluar, teman-teman. Dan ya, tidak ada orang di dalam rumah. Memang sepi tadi. Apakah nantinya akan ada orang yang ada di dalam rumah, teman-teman? Dan kita harus benar-benar mencuri di tempat yang ada orang dalam rumah. Ini berbahaya. teman-teman, lanjut ke level 3 kali ini. Dan ya, kita lihat bakal masuk ke dalam rumah ini, teman-teman. Kita harus membuktikan kemampuan kita, teman-teman, dalam mencuri. Yuk, langsung lanjut, teman-teman. Kita masuk ke dalam rumah ini. Dan ada si nenek tua. Awas, nenek tuanya itu punya sensor dia. teman-teman, kita harus di belakangnya kayaknya ya. Nggak boleh sampai ketahuan. Seperti biasa di dalam game itu nggak boleh sampai ketahuan, teman-teman. Yuk, ambil semua barangnya, teman-teman. Dan ya, si neneknya dia bakal... Aku harus ambil barang yang ada di sini ternyata. Karena kedeketiku. Hati-hati, teman-teman. Kita bakal masuk ke dalam sini, teman-teman. Kamar mandinya lumayan. ambil semua, teman-teman. Udah semua ya?
Oke, okay. Oh dia lihat kamar terbuka enggak? Oh enggak penasaran. Ah si neneknya lumayan, oh enggak pinter ya. Harusnya kalau ada pintu terbuka tuh dia langsung penasaran gitu. Oh kok pintunya terbuka gitu? Siapa yang ngebuka pintu? Tapi enggak teman-teman. Langsung aja kita masuk ke stage 4. 4 kan ya? Benar teman-teman. Oke. Okay. Apa yang akan kita lakukan lagi? Oke, sepertinya setiap stake ada perbincangan, teman-teman. Sekarang kamu mulai paham. Aku pikir sudah saatnya kita kaya. Kaya. Enggak, teman-teman. Masih panjang jalannya ya. Masuklah dan ambil barang apapun yang terlihat mahal. Barang mahal. Aku mengerti. Oke, kita harus mengambil barang yang cuma mahal-mahal gitu. Lanjut, teman-teman. Oh, sepertinya di kamar mandi kosong ya. Oh, biasalah kamar mandi gak diisinya, adanya cuma berak doang. Jangan Oke, neneknya ke situ, teman-teman. Oke. Gue harus cepat ini di sini. Itu jangan keluar, kan? Oh, tapi belum semuanya, teman-teman. Oh, hampir aja, teman-teman. Oh. Barangnya ini apa ini? Gulungan benang ini enggak mahal, cuy. Diambil aja padahal cuma gulungan benang, teman-teman. Oh. Oke, kita langsung keluar aja teman-teman. Kayaknya semua barang udah keambil. Harusnya bintang 3 ini. Bintang 3, please. Gak ada bintang itu. Semuanya tuh polisi, jam, sama duit. Anggap aja bintang 3 ya teman-teman. Karena kelamaan itu kelompatnya semuanya. Bener-bener. Oke, lanjut lagi teman-teman. Dan ya membuat kebisingan. Oke. Oke, teman-teman. Aku tidak ingin terdengar sombong, tapi aku pemain bowling yang cukup berbakat. Aku tidak tahu kalau kamu pemain bowling. Gue kira dia pemain kartu, karena di topinya itu ada kartu. Aku bahkan pernah memenangkan piala. Oh, katanya dia pernah memenangkan piala. Maksudku orang lain yang memenangkannya. Ah, lu pembohong. Tetapi semua orang tahu aku yang seharusnya menang. Alah, dia sok banget ya. Itu yang bawa kita kemari masuklah dan rebut kembali pialaku. Oh, katanya pialanya. Oh, orang lain yang menang. Dikira lu. Gak beres dia itu, teman-teman. Oke, kita bakal mencuri pialanya katanya. Tapi piala orang. Anggap aja dia pialanya, teman-teman. Oh, gak boleh gitu ya. Orang lain yang menang mah. Nah, berarti dia yang lebih berbakat. Oke, teman-teman. Dan kita akan menghindari si nenek tua ini. Langsung lanjut, teman-teman. Oh, dapat apa ini, teman-teman? Oh, kayaknya mereka diem-diem aja di situ. Gak ada pergerakan, ini mah gampang banget. Ya, jelas Tristan dong. Wow, hebat kan? Lagi GWP gak? Aduh, kayak youtuber lain di GWP enggak? GWP enggak? Enggak, maafkan. Menyerah itu. Nanti kalau susah, teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini. Kau tahu apa yang membuatku naik darah? Oh, anak nakal yang punya barang yang aku inginkan. Irian banget sih. Enggak boleh punya sifat irian kayak gini, teman-teman. Seharusnya kamu tidak perlu iri kepada anak kecil. Sama anak kecil aja iri, apalagi sama orang gede. Bener ya, tetapi aku melihat sepasang suami istri memberikan edisi terbatas pertama dari komik favoritku untuk anak mereka. Moral, aku tidak peduli curi komik itu atau kamu akan bekerja untukku sangat lama. Ya udah deh, gue curi dah daripada bekerja sama orang gila kayak lu. Aduh, yo teman-teman, langsung aja kita ambil barang yang ada di sini ya. Udah semuanya ambil. Oke, ngumpet di sini teman-teman. Gue takutnya itu dia bakal penasaran sama pintu. Jadi pintu usahain tertutup ya teman-teman. Nah, kayaknya sih memang begitu. Kalau nenek-nenek itu mungkin rambu nih ya. Kalau ini mah enggak. Aduh, oke teman-teman. Kayaknya kita harus keluar lewat sini nih. Dan usahain pintunya tertutup. Oke, yuk. Langsung aja kita lariran. Oke, itu dia mainannya teman-teman. Mainan kayak gini aja dia suka loh. Enggak dewasa banget dia ya. Dia katanya pencuri tapi bocah banget. Aduh, ketahuan. Dua star teman-teman. Oh, ini mah pencuri pencurangan. Aduh, pakai cara lari sih tadi gua. Bodoh sih lu. Aduh, I'm sorry teman-teman. Dan kita lanjut lagi nih di stack keberapa ini? Enggak tahu tadi.
Ya, aduh, nggak kebaca tadi. Oke, pekerjaan ini mungkin agak sedikit lebih sulit dibandingkan dengan terakhir. Oh, seperti apa pekerjaan kali ini, teman-teman? Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkan trik ninja. Ah, trik apaan? Nggak ada trik ninja. Apaan, trik apaan? Dodol banget dah. Oke, gue ambil barang yang ada di sini, teman-teman. Dan dia, oh! Awas, hati-hati. Oke. Aduh, ketahuan. Oke. Oh, lewat sini. Polisinya ngebutnya. Ada asapnya kayak knalpot motor dah dia. Oke, aman teman-teman. Dan ngumpetnya itu di dalam kardus. Harusnya itu nggak muat. Oh, seberapa gede badan lu dah. Jadi dia itu bisa menekuk badannya kayaknya teman-teman. Dan kayak gitu di dalam kardus. Oh, parah sih. Aneh ya teman-teman. Oke, ini kayaknya kardusnya kardus itu sih. Kulkas, jadi ya nggak apa-apa ya. Langsung lanjut lagi teman-teman. Kita curi. Oh, ini apa? Koper. Gantungan kunci. Kunci buat apa, cuk? Oke. Wow. Bunuh banget sih lu. Aduh, I'm sorry teman-teman. Kita coba lagi, Bung. Oke. Kali ini kita nggak boleh sampai ketahuan, teman-teman. Oh iya, oke. Awas. Oke, aman teman-teman. Dan ya, oke, aman. Kita ambil barang yang ada di sini. Jangan sampai lari di samping si ibu-ibu itu. Berbahaya ibu-ibunya, teman-teman. Dan ya, gue harus ngumpet di sini. Oh, trik ninja namanya ini, teman-teman. Oke, langsung lanjut lagi, teman-teman. Dan ya, kita keluar dan ambil barang yang ada di sini nih. Tadi sempat gagal. Ah, parah banget sih lo, kayak gitu aja gagal. I'm sorry teman-teman. Dan ya, kayaknya gue harus ngumpet nih di sini nih. Jangan sampai ketahuan lah. Oke, gue harus ngumpet di sini teman-teman. Oke, dia bakal ke arah kanan. Oke, aman. Lari. Sampai jumpa teman-teman. Oh, tadi gagal teman-teman tadi. Oke, kita lanjut lagi nih. Aduh, yang sebelah sini masih merah. Ini keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, udah hilang. Aduh, udah hilang, masih dihitung. Oke, teman-teman. Kali ini aku meminta mencuri dokumen legal yang sangat penting dari kantor pengacara, teman-teman. Dan ya, dokumen legal seperti apa yang bakal kita curi? Dokumen apa? Sangat rahasia. Aku tak bisa mengatakannya meskipun aku ingin. Dan meskipun aku bisa, aku tak ingin melakukannya. Oke, gue mah pencuri lah. Yang penting lu suruh gue. Udah kelar ini pekerjaan. Aduh, ya ih teman-teman, kita bakal mencuri dokumen ini. Dokumen apa yang bakal kita curi, Bung? Oke, di sana ada Pak Polisi. Oh, kita harus mencuri dokumennya Pak Polisi ini. Oke, kayaknya dokumen si penjahat ini kemungkinan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung curi dokumennya di sini. Oke, dokumennya dapat ini. Oke, segera. Oke, tentu. Siap, sir. Gereza. Oke, pintunya terbuka. Oke, gue lupa. Oke, teman-teman. Yuk. Oke, gue harus hati-hati nih. Oke, hati-hati, teman-teman. Oh. Oke. Yuk, aman. Aman, teman-teman. Aman. Oh, easy. Lanjut lagi teman-teman. Dan ya, kita bakal masuk ke level berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stage 9. Oh, cepet banget ya udah naik stage 9. Jelas dong, aku profesional dari India mah pro. Oke, lanjut lagi teman-teman. Dan ya, sudah berbulan-bulan aku tidak makan makanan yang enak. Belilah, tadi nyuri banyak banget. Makanan enak aja gak sanggup dia. Oke, jadi kali ini aku menyuruhmu mencuri resep rahasia hidangan yang lezat. Oh, resep. Oke, resep untuk apa? Itu adalah hidangan keluarga mantan istriku untuk membuat perkawinan kami berlangsung lama. Ah, resep apa Anda? Ini rumah istrinya gitu. Mantan istri. Oh, jadi ini. Oke, gue tahu teman-teman. Gue harus buka yang sebelah sini nih. Jadi, nah, oke. Gue buka yang sebelah sini, terus gue masuk ke lewat sebelah sini. Oh,
dia penasaran sama pintu. Langsung teman-teman, kita ambil dokumen yang ada di sini dan ya kita harus ke sini teman-teman. Oke. Aduh ketahuan. Oke, gue cek teman-teman. Dan ya. Oke. Tutup. Oke, teman-teman. Aman. kamar mandi dulu. Oke. Oke. Aman teman-teman. Oh, ada siapa ini di sini? Ada tanda-tanda ajaib. Oh, si nenek tua ini dia mah enggak bakal nyadar ada pintu di situ. Aduh, oke teman-teman. Oh, ada tempat yang buat kesana ternyata. Oke, sebenarnya pintu kebuka juga enggak apa-apa sama nenek itu enggak bakal tahu. Bener teman-teman. Oke, kayaknya udah aku ambil semua ya. Udah barangnya. Ini emang gue bintang 2 ini karena ketahuan sama tadi sama Pak Pol itu di situ. Kayaknya Pak Pol di situ jaga si nenek ini jangan sampai hilang kayaknya. Apa ada lu? Gak jelas banget. Oke, teman-teman, kita bakal keluar, teman-teman. Dan ya, gue harus buka pintu yang sebelah sini nih berarti. Oke. Nah. Oke, terus gue bakal lewat sebelah sini, Bung. Dan ya, oke. Langsung go out. Yoi. 2 star tapi. Sayang banget. Oke, teman-teman, lanjut lagi ke stage 10. Dan di sini gue gagal ya, teman-teman. 2 kali. Jangan sampai gagal lagi kali ini. Ini harusnya sih gampang. Harusnya, teman-teman. Dan ya, kita lanjut. Oh, ada apa kah ini? Aku pergi ke tempat biasa semalam dan bertemu dengan seorang wanita cantik. Oh, oke. Aku meminta nomor teleponnya, tetapi dia menolak. Jadi aku menyuruhmu untuk masuk ke rumahnya dan mencurinya. Oh, romantis sekali. Tapi ini namanya juga mencuri. Ini nggak romantis, ini jahat. Mencuri nomor telepon katanya, teman-teman. Dan ya, ini nomor teleponnya di situ tuh. Nomor telepon cewek aja pakai mencuri segala ini enggak. Waduh. Oke, mending gua ngumpet di sini dah. Enggak bakal ketahuan ini gagal lagi, teman-teman. Gue enggak tahu kalau si bibunya itu ada di situ, teman-teman. Oh. Mati gua. Aduh, ibunya. Oke, teman-teman. Gue bakal keluar langsung. Enggak ada apa-apa sih sama sekali dia. Iya, teman-teman. Oh. Oke, gue tutup pintunya, teman-teman. Supaya aman dong. Dan ya, kita dapat kunci dan kayaknya ada oh, daging, Bung. Oh, oke, teman-teman. Gue bakal ambil semuanya. Di sini masih ada yang kurang. Apaan yang kurang? Bentar. Oke, bentar. Perasaan gak ada yang kurang ya teman-teman. Ini error atau gimana gamenya cu? Oke, gak mungkin lah. Gak ada yang kurang. Oke, kayaknya error teman-teman. Karena udah gak ada yang kedip-kedip ya. Situ gak ada kan? Gak ada teman-teman. Oh. Ah, neneknya itu dia. Oke teman-teman, kayaknya cuma 1 star ya teman-teman kali ini. Ketahuan time-nya gagal. Dan dia, oh no star Bung, ulangi ini dia. Enggak teman-teman, oke kita lanjut lagi, kita nggak boleh sampai no star lagi, ini payah banget tuh. Aduh, no perfect banget dah, udah kelihatan noob. Oke teman-teman, lanjut lagi nih, tempat tadi ngomong apa dah, bodo amat gua. Oke teman-teman, lanjut lagi nih ya, kita bakal masuk ke area sini nih. Yoi, terus gua tutup pintunya dan ya, kita bakal ambil barang-barang yang ada di sini dan ya, oh jangan sampai ketahuan Bung. Oke, aman. Biar nanti dia ke arah situ aja, pintunya kebuka gitu. Tambah lama dong teman-teman dan ya kita tutup pintu sebelah sini biar nggak ketahuan. Terus gue perlu sebuah kunci. Oke, itu dia kuncinya. Kita dapat kuncinya. Oh, kunci apa itu? Buat buka yang lawang sebelah pintu dah. Oke, teman-teman. Kita buka pintu yang ada sebelah sini nih. Oke. Oke. Ini perlu gue tutup ya. Soalnya berbahaya, teman-teman. Dan ya. Oke. Gue bakal ambil barang yang ada di sini harusnya. Aduh. Aduh.
jadi kayak penyihir ya si Pak polisinya, teman-teman. Oke. Lanjut, gue bakal masuk ke arah sini nih. Dan ya, kita tutup pintunya, amanin. Oke. Oh, gue lupa. Jadi gue harus ke sini nih. Berarti karena dia bakal balik dan penasaran sama pintu kok kebuka gitu loh. Kok kebuka pintunya gitu? Aduh, ada apa ya di situ kok bisa pintunya kebuka gitu? Oke. Aman, teman-teman. Dan ya, oke, kita ambil barang yang ada di sini semuanya. Oke, kuncinya teman-teman jangan lupa kayak tadi. Oh, parah ya banget sih lu. Oke, teman-teman, kayaknya ini pintu ya. Oh iya benar, ini pintu, teman-teman. Oke. Oke, berarti dia bakal penasaran lewat pintu situ dan gua bakal ke pintu sebelah sana. Buat ambil barang. Apaan ya barang yang diambil itu? Oke, gue penasaran teman-teman, dan karena tadi nggak sempat baca ya teman-teman, apakah itu lukisan kera yang sedang makan pisang dengan sendok dan garpu? Ini cuma lukisan kera sama sendok makan pisang pakai garpu. Seni dari mana ya, Dodol? Ada nggak kreativitas banget, nggak cerdas banget ini pencurinya, aneh banget dia. Udah ngerjain orang kayak gini dan ya hobinya macam-macam teman-teman, dan ada lukisan pisang aja diambil kayak gitu, apa pedangnya tuh? Aduh, nggak ngerti seni dia. Oke teman-teman, kita dapat 3 star dong. Yoi, dan kita lanjut lagi teman-teman. Oke, babak satu masih di pinggiran kota. Oh, ternyata kita masih di pinggiran kota dan masih ada babak lainnya kayaknya teman-teman. Dan ya, oke, apa kamu main lotre? Bob, lotre? Enggak. Oke. Itu karena kamu melakukan dengan salah. Aku menemukan cara untuk menang dengan mudah. Tunggu hingga seseorang menang lalu curi tiketnya. Hah? Oke, kita harus mencuri tiket lotre, teman-teman. Dan ya, gue bakal diajarin main lotre gitu. Enggak ada bedanya banget, sumpah. Oke, teman-teman, gue bakal ambil nih. Aduh. Oh, dia gak gigit. Gue kira gigit dia. Aman berarti. Oke, gue pintu. Tutup pintunya. Oh, dia nangis. Oh, nangis anjingnya. Oke, teman-teman. Gue bakal ambil. Berisik banget dia. Oke. Ambil barang yang ada di sini nih. Oke. Aman, teman-teman. Wow. Masih. Enggak dia. Oke, teman-teman. Lanjut lagi nih. Dan dia. Oke, kita udah dapat lotrenya dan oke, ini kuncinya teman-teman. Oh ya, ini kamar tidur ternyata nggak bisa di itu, nggak tidur. Oke teman-teman, lanjut lagi nih. Yoi, dapat 3 star harusnya. Oke, 3 star. Yoi, 3 star. Aku sekitar itu terlalu pro dia. Gila dong, gue emang pro. Oke teman-teman, lanjut lagi, masih ada 2 stake ya teman-teman. Untuk daerah pinggiran kali ini kita masukin di stake part pertama dan kita lanjut di part kedua untuk tempat apa nanti. Kita lihat aja teman-teman. Kali ini aku memintamu untuk mencuri salah satu pusaka keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oh, kita bakal mencuri pusaka keluarga teman-teman. Dan aku pikir tidak baik mencuri di keluarga sendiri. Tak bisa kau memintanya. Kakek nenekku mencoret namaku dari wasiat mereka. Jangan membuatku mengingatmu alasan kamu tidak berada di penjara sekarang. Aduh, jadi kita harus mencuri di rumah dia sendiri, teman-teman. Aduh, anjingnya berisik banget ada dia. Berisik lu, ah. Oke, teman-teman. Oh, neneknya datang. Aduh. Fik, ketahuan nih, Fik. Aduh, dia bahas mendungan. Boom. Oh, tidak. Tidak, Nek. Nek, please, Nek. Please, Nek. No, Nek. Gue emang gak mau dipendung, Nek. Oke, aman kita, teman-teman. Oke. Alamak, dia tidur di situ lagi. Pakai cara pindah segala dia. Oke, awas, teman-teman. Hati-hati. Halo, Pak. Halo, Pak. Gue ada di belakangmu. Aman, kan? Aman, teman-teman. Jangan sampai berisik, ya. Oke, teman-teman. Kita ambil barang yang ada di sini, nih. Anjingnya nih bakal menggonggong dia. Ini gawat banget, ini. Oke, si neneknya itu bakal ngurus anjing dan dia, si Papol itu kayaknya nggak bakal ngurus anjingnya teman-teman, dan kita. Oh, ninja.
Untung kita bisa ngumpet di kloset. Ini banget dah dia. Ngapain? Gue penasaran dia kok bisa ngumpet di kloset gitu loh. Bodoh amat. Kabur gua. Kabur. Oke, lu. Bro. Kemarin tuh anjingnya berisik amat tuh. Oke, teman-teman. Ya, kita bakal mencuri di sana nih berarti ya. Oke, aduh. Dia lihat-lihat, teman-teman, penasaran. Siapa sih yang membuat anjing gue berisik kayak gini? Kita bakal ngumpet ke arah sebelah sana, teman-teman. Harus ambil barang yang ada di sana, ini susah banget. Oke, gue bakal ambil lewat sini nih. Aduh. Oke, bodo amat. Karena udah sempat ketahuan sama si nenek. Dan dia... Oke, Nek. Bentar, Nek. Bentar, Nek. Aduh, si neneknya. Oke, teman-teman. Si anjingnya ke sebelah sana. Berarti aman nih di sini nih. Harusnya nggak bakal ketahuan. Oke, Nek. Silakan Anda keluar, Nek. Gue mau ngumpet di sini. Nggak bakal lu ketahuan sama lu. Nggak peka dia. Oke, teman-teman. Oke, tiket crowd bekas. Kita dapat tiket. Oke. Gue bakal langsung keluar, teman-teman. Dan anjingnya ada di situ. Bodoh amat. Oke, teman-teman. Yoi. Temnya sukses. Dan ya, untuk golnya sukses cuma 2 star. Saya banget ketahuan tadi gara-gara si aduh gitu. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Kayaknya ini bakal di rumah gede, teman-teman. Dan ya, bukankah kamu senang aku bawamu ke rumah dengan keamanan ketat ini? Sayangnya aku tidak bisa mengeluarkanmu kembali. Oh, jahat banget kau. Dan melihat jumlah penjaga di sini, aku ragu kamu bisa melakukannya. Jadi sebelum kamu kembali ke sel penjaramu yang kotor, aku ingin berterima kasih karena telah membuatku menjadi orang yang sangat kaya. Oh, gua harus balas dendam sama dia. Dia udah menjarai di tempat gua yang penuh dengan polisi ini kan langsung ketahuan kan? Jadi ini watak dia ya sebenarnya. Jahat lu. Oke, teman-teman. Gue lanjut nih ya. Jangan sampai ketahuan. Oke, berhati-hati sama si penjaga kali ini. Dia gede banget badannya, Bo. Oke, gue bakal keluar lewat sini, teman-teman. Dan ya. Oke. Hai, Bung. Yo, dia cepat banget pergerakannya, teman-teman. Oke, aman. Dia lihat pintu kebuka. Untung pintunya gue buka dah. Oke, teman-teman. Gue bakal langsung keluar lewat sini nih, teman-teman. Dan ya. Apa nih? Oh, Pak Pula. Gue bakal lewat sana dulu apa lewat sini ya? Oke, lewat sana dulu, teman-teman. Dan ya, gue harus mencuri barang yang ada di sini. Enggak. Oke, gue nggak tahu mau kemana, teman-teman. Dan kayaknya memang gue harus ke sebelah sini dulu ya. Bentar, bentar. Gue nggak tahu nih kemana dulu. Ke sini dulu nggak? Kalau ke sini bakal ketahuan, teman-teman. Dan ya, kayaknya memang gue harus muter ke sini, teman-teman. Oke, gue bakal coba ya, teman-teman. Muter ke sini dulu, nanti kalau ada barang yang ketinggalan, balik lagi lah ya. Gampang itu mah. Oke, teman-teman, langsung kita habiskan yang ada di sini nih. Nah, oke. Yuk, ambil barang-barangnya dulu. Yoi. Tutup, Bung. Jangan sampai lupa. Oke. Terus, tutup lagi. Oke, awas, jangan sampai ketahuan. Pintunya jangan sampai kebuka. Ini bakal ketahuan dia sama dia. Penasaranan banget. Oke, teman-teman, gue bakal curi. Oke, dompet kosong ternyata. Aduh, nggak faedah banget. Ini apa dia bisa ngumpet di lantai kayak gitu? Udah nggak ada faedahnya banget dia. Lantai aja bisa dia umpetin loh. Waduh, banyak banget yang sebenarnya ini bodoh banget deh, sumpah. Kita diborongin sama game ini, nggak ada orang yang bisa ngumpet kayak gitu mah. Saking pro ya, nggak sepro ini pencurinya dia. Pencuri apaan? Pencuri bunga itu dia. Oke, teman-teman, kita bakal harus keluar lewat arah sebelah sana karena ternyata di sebelah sana itu ada pintu keluar, teman-teman. Oke, kita lihat itu ada pintu keluar, teman-teman. Kayaknya kita harus keluar lewat sana. Dan ya, oh, pintu kebuka kan? Ah iya tuh ada pintu kebuka sana. Kita langsung lari aja, teman-teman. Jangan lupa tutup pintunya. Biar sopan gitu. Pencuri macam apa kau, sopan banget. Oke, teman-teman, gue bakal kemana ini berarti ya. Oke.
Oke. Nah, bingung gue kan? Bingung dah, sebingung-bingungnya. Oke, gue bakal ngumpet sini berarti, teman-teman. Nah, aman kan? Kerjaan dari game apro. Kita juga pasti gak bakal ketahuan kan, benar teman-teman. Pro ya lumayan. Jelas dong. Oke, teman-teman. Gue bakal ini tutup dulu pintunya, jangan sampai ketahuan lah. Oke. Nah, hati-hati berarti gue nunggu sampai dia arahnya balik ke arah sana, teman-teman. Oke, aman teman-teman. Dan ya, oke, ngumpet hampir aja ketahuan, teman-teman. Dan ya, semuanya udah sukses dan harusnya kita dapat 3-star, teman-teman. Harusnya, oke. 1, 2, 3. Oh, 3-star, teman-teman. Oh, enaknya lumayan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Aku tak percaya dia menipuku seperti ini. Aku juga tidak percaya, Bung. Dia ternyata telah menipu kita. Dan sepertinya aku tidak perlu lagi melakukan pekerjaan kotor pedagang itu. Aku hanya perlu memberi pelajaran berharga. Kita akan beri dia pelajaran, teman-teman. Udah menipu kita itu. Oke, teman-teman. Kita bakal masuk ke dalam sini nih. Pelajaran apa yang bakal dia petik? Dudul banget dah. Ini apa polisi dah? Cuk, sumpah itu tanda-tanda polisi kan? Oke, berarti gue harus... Oh, itu sih dia, teman-teman. Ternyata dia ada di situ, Bung. Oke, gue harus ke arah mana nih? Ke sini, teman-teman. Oke, pintunya gue tutup dulu. Oke, aman, yuk. Oke, teman-teman, yuk. Gue harus ke arah sini berarti ya. Oke, kita ambil barang yang ada di sini, teman-teman. Dan ya... Oke, satu lagi barangnya. Oke, awas. Aduh. Alamak, ketahuan. Dia udah ketangkap. Kita keluar. Aduh, ketahuan polisi, teman-teman. Dan dia, barangnya ada yang gak ambil. Harusnya di lemari TV itu. Tapi kayaknya sih penjahat itu udah ketangkap, teman-teman. Kita coba lihat. Oh, kan bener. Main-main sama Confusion Dream Game. Dia mau main-main sama kita, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk Robbery Bob part 1 kita udah selesai dan kita akan lanjut part 2 di next video. Oke, sekian video dari aku, Confusion Dream Game. Semoga kalian suka pada video kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Oke, Surrender is back.